Jadi di sini ada sebuah kata hulu sungai tengah. Jadi kita ingin mengambil kata hulunya aja. Jadi yang pertama adalah sama dengan rumus lab kurung buka sel yang dituju titik dua titik koma di yang didapat adalah kata hulu. Empat di sini maksudnya adalah empat huruf, empat karakter dari kata hulu sungai tengah. Oke. Yang kedua, mid. Dari mid sama dengan mid kurung buka sel yang dituju titik koma karakter keberapa. Jadi kalau kita ingin mengambil kata sungai dari kata hulu sungai tengah ini dengan rumus Smith, maka setelah sel B5 maka ambil karakter berapa huruf S ini. Jadi H1, O2, L3, O4 spasi itu 5, S berarti 6. Lalu sungai itu ada berapa huruf, ada berapa karakter. Jadi sungai ada 6 karakter. Jadi sini juga 6 kurung tutup enter. Oke, paham ya? Yang ketiga, right. Kita ingin ambil kata tengahnya. Sel 7 tengah, kalau right itu dari kanan, hitungannya dari kanan. Jadi kalau kita ngambil tengah berarti hitungan dari huruf H, 1 2 3 4 5 6 6 kurung tutup enter. Nah. Oke, contoh nomor 2, Labuan nama selatan sama dengan kita ingin ambil Labuannya aja. Left kurung buka sel yang dituju maaf berapa karakter Labuan. Labuan berarti 6 karakter. Entah. Mid di sini untuk ngambil amasnya. Amas berarti rumus mid kurung buka sel yang dituju lalu karakter A ini ada di karakter nomor berapa. Labuan ini ada 6 karakter, spasi berarti 7, A berarti ada di 8. Amas ada 4 karakter, berarti 4. Selatan, right, sel yang 7, selatan dari N, N, A, T, 3, A, L, ke S, berarti 7 karakter. Oke, selanjutnya batang alai timur sama dengan ambil batangnya aja, left batang berarti 6 karakter. Oke, untuk ngambil alainya mid sekali 7 A nya ini karakter keberapa, batang ada 6 spasi 7 berarti ke 8, alai berarti ada 4 karakter. Timurnya right kurung buka sel yang dituju titik koma 5 karakter karena timur. Nah, selanjutnya untuk contoh nomor 4 sama dengan kita ingin ambil 1, 2, 3 nya aja, left sel yang dituju titik koma 3 karakter.
yang mid, kita ingin ambil 4, 5, 6 nya mid sekali 7 titik koma 4, 5, 6, 4 ada di karakter ke 1, 2, 3, 4 karakter ke 5 titik koma 3 karakter. Oke, selanjutnya kita ngambil 7, 8, 9 nya dengan rumus pi sekarang 7 3 karakter. Contoh terakhir A B C D E F G H, kita ingin ambil A B C aja, berarti left silakan di 7 3 karakter ter. Oke, selanjutnya untuk ngambil D E F dengan rumus Smith mid silakan di 7. D itu ada di karakter keberapa? D ada di karakter keempat. D F berarti 3 karakter yang akan kita ambil. Oke. Untuk ngambil G H I dengan rumus right sekarang di 7 3 karakter. Oke. Nah, contoh apa latihan berikutnya adalah untuk penjumlahan atau perkalian dengan menggunakan menggabungkan dengan rumus lab. Di sini kan ada nama barang, banyaknya barang, harga barang dan jumlah total barang. Dari data barang ini kipas angin ada lemari, televisi dan yang lainnya. Ada banyaknya barang itu, ada harganya. Kalau kita ingin mencari jumlah barang, kita bisa kalikan banyaknya dengan harga per unit. Tapi karena di sini banyaknya ada buahnya, ada karakter hurufnya di sini, maka tidak bisa kita kalikan dengan perkalian biasa. Jadi harus dengan perkalian menggabungkan dengan lab. Oke, sama dengan lab, kita ambil 24-nya dulu. Lab ambil dari sel banyak ini titik 2. Nah, 24 itu ada di berapa karakter? Jadi ambil 2 kurung tutup. Terus itu kali dengan harga. Entar. Oke. Untuk berikutnya tinggal kita drag. Selesai. Oke, itu tadi tutorial Excel tentang rumus lab, mid, dan rect. Bagi yang belum mengerti bisa komen di kolom komentar. Dan silahkan like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih telah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.